Setiap warga negara berhak memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali apapun status sosial ekonominya. Ini dijamin oleh konstitusi kita. Pasal 28H ayat 1 mengatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini bukan jualan mimpi atau janji kampanye belaka. Layanan kesehatan gratis adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi kita. Karena ia adalah hak yang melekat kepada setiap warga negara, maka warga negara tidak perlu membayar untuk memperoleh hak tersebut. Namanya juga hak, masa bayar? Amanah Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2. Negaralah yang wajib untuk mengembangkan sistem jaminan sosial agar warga dapat menerima layanan kesehatan. PSI ingin memperjuangkan hak konstitusional itu. Tidak boleh lagi ada orang yang tidak bisa berobat karena belum bayar iuran BPJS. Tidak boleh ada lagi orang yang jatuh sakit dan tidak bisa dirawat hanya karena ada persoalan administratif. Jangan sampai ada orang yang meninggal karena tidak punya akses pada layanan kesehatan. PSI Masuk Senayan perjuangkan BPJS gratis. Salam solidaritas. PSI Partaiku.